Selamat bergabung kembali di Shopee Live Jutawan. Dan 10 pemenang nanti akan kita umumkan. Tapi jawabannya saya akan kasih tahu sekarang. Akalasia esophagus adalah penyakit yang menyerang kerongkongan. Penyakit yang menyerang esophagus atau kerongkongan. Penyakit ini secara umum menyerang kerongkongan bagian bawah yang langsung berhubungan dengan lambung. Nanti kita akan umumkan pemenangnya. Kita akan menuju ke peserta yang kedua. Ada dari Mojokerto. Halo. Halo. Baik. Halo. Tadi siapa namanya, saya lupa. Mas Ayu. Oh. Mas Ayu. Kenapa enggak Mbak Ayu aja? Kok jadi Mas Ayu ya? Baik. Ya itu. Mas Ayu, kita akan main dan saya akan bacakan lagi supaya mengingatkan kepada Mas Ayu aturannya ya. Akan ada 15 tangga hadiah yang kalau dijawab benar semua kamu dapat 10 juta koin. Kamu akan mendapatkan bantuan apabila sudah merasa kesusahan. Satu, ada jutawan sekarang, yaitu kamu diperbolehkan untuk mengambil uang yang sudah dimiliki. Dua, cakwe atau change questions. Kamu diperbolehkan untuk mengganti pertanyaan yang sedang dimainkan dengan pertanyaan lainnya. Ketiga, tanya mbah. Kamu diperbolehkan untuk membuka Google selama 10 detik untuk mencari jawaban. Setiap pertanyaan checkpoint, peserta harus menjawab pertanyaan soal matematika. Ya, ada 3 checkpoint nanti. Kalau kamu tidak berhasil menjawab pertanyaan pada tangga hadiah tertentu dan semua bantuan sudah terpakai, atau kamu tidak mau pakai bantuannya seperti tadi, maka kamu akan turun ke hadiah di checkpoint yang terakhir. Makanya tadi turunnya ke 10.000 karena tadi tidak mengambil pilihan bantuan si Mbak Tika ya. Dan setiap kategori hanya boleh dipilih maksimal 2 kali. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali setelah peserta jelas mendengar suara saya. Apabila peserta ditemukan menerima bantuan atau tidak dapat menjawab dalam kurun waktu 15 detik, maka akan didiskualifikasi. Sudah jelas ya? Jelas. Baik, sebelum kita mulai permainannya, kita akan pilih dulu amplopnya. Kuning, putih, oranye. Sobat Shopee dimanapun Anda berada, bantuin yuk. Ramaikan lagi, share lagi, dan juga penuhi lagi Shopee Live untuk Shopee Live Jutawan. Ada kuning, putih, oranye yang akan kita mainkan. Kuning, putih, putih. Oh, yang tadi sudah berhenti ya. Yang untuk jawaban tadi sudah selesai. Kita sudah dapatkan pemenangnya. Kuning, kuning, putih, putih, putih. Putih, kuning, kuning. Seperti kuning cukup banyak. Kita akan masuk ke amplop berwarna kuning. Dan ini dia tangga hadiah yang akan dilalui. Tangga hadiah pertama 500. Mudah-mudahan bisa langsung cepat terjawab. Kategorinya mudah. Ada Shopee, ada hiburan, dan ada kuliner. Silakan Sobat Shopee, kira-kira yang mana nih? Sobat Shopee dimanapun kalian berada saat ini menyaksikan, boleh dong diramaikan lagi, diramaikan lagi, diramaikan lagi. Apakah Shopee hiburan atau kuliner? Shopee, 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 kuliner, kuliner. Kayaknya kita masuk ke Shopee nih. Banyakan Shopee ya. Suara saya jelas nggak, Mas Ayu? Suara jelas. Oke, cukup delay ya kelihatannya. Jelas, nih. Baik, baik, baik. Saya akan mulai pertanyaannya untuk kategori mudah Shopee. Jasa kirim resmi milik Shopee yang akan mengantar paketmu dan diurus langsung oleh tim Shopee adalah A. Go Shopee, B. Shopee Kirim, C. Shopee Antar, D. Shopee Express. 15 detik dari sekarang. Shopee Express D. Shopee Express. Kamu tahu atau nebak? Pernah pakai. Waktunya habis. Pernah menggunakan jasa dari Shopee Express. Ya, sudah pernah menggunakan ya. Saya kunci jawabannya, apakah Shopee Express benar atau salah? Shopee Express adalah jasa kirim resmi milik Shopee. Benar, jawabannya adalah Shopee Express. Tangga hadiah berikutnya 1000 koin. Masih kategori mudah, yaitu Shopee, hiburan, atau kuliner. Mau yang mana nih ya? Sobat Shopee jawab D. Kayaknya banyak bantuan juga dari Sobat Shopee ya. Shopee hiburan atau kuliner nih Sobat Shopee, kira-kira buat Mas Ayu di Mojokerto. Kuliner, hiburan, kuliner. Kita masuk ke pertanyaan kuliner. Suara saya jelas, Mas Ayu?
Jelas. Baik. Apa makanan yang dimakan oleh Snow White hingga ia tidak sadarkan diri? A. Pisang. B. Melon. C. Nasi Padang. D. Apel. 15 detik sudah dimulai. Apel. Kenapa? Apel. Bukannya melon, kamu ingat-ingat loh. Ya, kan dulu waktu kecil sering nonton sampai hafal. Waktu kecil sering nonton. Saya kunci jawabannya. Apakah apel yang dimakan oleh Snow White karena sering waktu kecil nonton? Benar atau salah? Benar. Apel adalah makanan yang dimakan Snow White, dan sampai 2020 kalau nonton Snow White makanannya masih apel. Kalau sampai membuat dia tidak sadarkan diri. Tangga hadiah berikutnya. 2000 koin dengan kategori mudah. Ada Shopee kuliner hiburan. Shopee kuliner hiburan. Sobat Shopee, apakah kita masuk ke hiburan ataukah kalian punya pendapat lain? Hiburan langsung banyak. Kita akan ke pertanyaan hiburan. Siap? Jelas suara saya? Siap. Siapakah penyanyi dari lagu Sepatu? A. Ikhlas. B. Tulus. C. Wali. D. Taylor Lautner. 15 detik dari sekarang. Lagu Sepatu. Siapa penyanyinya? Lagu Sepatu. Masih ada bantuan. Penyanyi lagu. Siapa Sepatu. Penyanyi lagu? Lagu judulnya Sepatu. Siapa? Waktunya habis. Tulus. Kenapa lama sekali mikirnya? Tulus. Kenapa lama sekali mikirnya? Ini lihat mirroringnya. Lama keluarnya lihat mirroring. Oke, kalau enggak cepat di mirroring, dengar suara saya, kalau langsung tahu langsung jawab aja enggak apa-apa ya. Tulus, penyanyi dari lagu Sepatu, benar ya atau salah? Ya betul lah, aku tulus kok untuk ngasih kamu ke tangga hadiah berikutnya. Tulus adalah pelantun dari lagu Sepatu, sangat terkenal dengan lagu lagu tersirat bahkan mengarah ke puitis. Masuk ke tangga hadiah berikutnya dan kategori masih sama, mudah. 5000 koin, sudah masing-masing satu pertanyaan nih, kita ulang lagi. Shopee hiburan kuliner, Shopee hiburan kuliner. Ini saya, kasih saya aja mas hadiahnya. Jangan nyontek ya bu, ya. Pokoknya itu dia lihat mirroringnya ya. 2000 penonton lagi, mulai naik lagi. Kuliner kayaknya cukup banyak nih sama Shopee. Kita ke Shopee dulu aja ya. Pertanyaan kategori mudah Shopee. Jelas ya suara saya? Salah satu layanan jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan Shopee adalah A. Tiki. B. JNE. C. Pahala Express. D. Ayo Antar Express. 15 detik dari sekarang, masih ada pilihan bantuan kalau kamu gak yakin. Apakah Tiki? Adalah JNE. Pahala Ayo Antar. JNE. B. 5, 4, JNE. 3. Kenapa kamu yakin? B. Gak mau ganti? C. Pernah pakai juga. Berapa kayak juga? JNE jawabannya. Benar atau salah? Layanan jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan Shopee adalah JNE! JNE! Ninja Ekspresi Cepat! Benar! Karena pernah pakai, maka berguna untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan ya. Kita masuk ke kategori, masuk ke checkpoint pertama. Untuk 10.000 poin pertanyaan matematika, silakan disiapkan kertas dan juga coret-coretannya. Waktunya 30 detik. Suara saya jelas? Jelas. Saya akan tanya nih, mulai saya baca pertanyaannya. Di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta, terdapat 6 gros piring. Sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti.
dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak berapa buah? A. 528 B. 528 A. B. 311 C. 456 D. 270. 30 detik, silakan menghitung. Kamu juga masih punya pilihan bantuan, kecuali change question. Jadi harus dihitung. Masih ada 15 detik lagi. Coba Coki, udah ada yang ngejawab tuh, tapi belum tentu benar. Waktunya makin mepet. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Hanya bisa memilih tanya Mbah atau jutawan sekarang atau menjawab. Dan jawabannya adalah B. 311. Mana coret-coret tadi? Ini sih, sama lihat komennya Sobat Copi ini. Oh, ngelihat komennya Sobat Copi itu beragam loh. Ada A, B, C, D. Saya lock. Aku nggak nyontek ya Sobat Copi. Ya tenang, biasa itu Sobat Copi ya. Saya lock jawabannya. Jawabannya tadi adalah B, 311 karena sambil melihat jawaban Sobat Copi. Satu gros sama dengan 144 buah. Satu lusin sama dengan 12 buah. Jumlah semua piring 6 x 144 sama dengan 864 buah. Dipinjam Bu Tuti 4 x 12 sama dengan 48 buah. Dipinjam Bu Ayu 2 x 144 sama dengan 288 buah. Sisa piringnya berarti 864 dikurang 48 dikurang 288. Apakah jawabannya 311 benar atau salah? 528 jawabannya Mas Ayu. Mohon maaf. Ya ampun. Tapi kamu luar biasa karena kamu berhasil menjawab pertanyaan demi pertanyaan kecuali pertanyaan yang saya pun susah menjawabnya di checkpoint yang pertama ini ya. Jangan sedih hati, jangan kecewa. Ini dia permainan kita di Shopee Live Jutawan. Untuk Mas Ayu belum dapat karena belum sampai ke checkpoint yang pertama dan tadi tidak stop. Sementara peserta pertama tadi Mbak Tika PD tapi ternyata salah dapatnya 10.000. Ya. Jadi kita akan masuk ke giveaway kedua sekarang untuk kalian semua Sobat Shopee sebelum saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Ayu dan juga Mbak Tika di Plembang dan Mas Ayu di Mojokerto. Pertanyaan kedua untuk kalian semua Sobat Shopee, siap-siap. Jawabannya huruf dan jawaban, hashtagnya Shopee Live Jutawan. Kategori kimia. Unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7 adalah A. Nitrogen, B. Helium, C. Argon, D. Xenon. 1 menit dari sekarang. Jawabannya huruf terus jawaban. Hashtagnya Shopee Live Jutawan. Dapat 100.000 koin. Untuk kalian semua 1 menit ayo. Malah kalian bisa dapat lebih banyak loh dari peserta yang ikutan ini coba. Makanya nih yang peserta sekarang juga ikut jawab nih kelihatannya nih. Ayo ikutan jawab ayo. Mbak Tika dan juga Mbak Mas Ayu, siapa tahu dapat tambahan 100.000 tuh, ya kan? Malah dapat gedean Sobat Copi, makanya jangan ngomel mulu Sobat Copi. Bisa dapetan gedean kalian, saya lock jawabannya. Nanti kita akan umumkan pemenangnya. Jawabannya untuk unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7 adalah A. Nitrogen. Itu dia jawabannya. Oke, kita akan menuju ke Mbak Tika di Palembang dan juga Mbak Mas Ayu di Mojokerto. Gimana nih? Gimana pengalaman ikutan Shopee Live Jutawannya? Mungkin Mbak Mas Ayu dulu masih gregetan nih kayaknya. Gimana Mbak Mas Ayu?
tertutup kesalahan ini kan. Apa ya, pertama tuh saya memang hanya matematika nggak jago, makanya saya tuh ambil kuliah yang nggak ada matematikanya sama sekali. Jadi kalau masalah urusan matematika benar-benar saya kurang memahami. Satu kelas saja saya pikir nanti 42, makanya tadi saya hitungnya di sini 40 terus kurangi 6 lusin itu kan satu lusinnya 12 kan. Itu cepat sopi coba. Dan aku nggak nyontek sama sekali ya. Kalau aku nyontek pasti menang. Tadi banyak yang sulit, banyak yang komen. Biasa itu, biasa. Tapi yang jelas ya kamu nggak mau pilih Google juga kali, karena Google juga disuruh begitu susah. Ya mungkin kamu kalau tuh bisa pakai kalkulator, pakai kalkulator ya. Nggak apa-apa. Kalau Mbak Tika gimana tadi? Kayaknya udah ada putranya juga nih, keluarganya tadi ikut nonton nggak? Ikut nonton. Terus gimana tadi waktu pas ini gagalnya juga di matematika ya? Iya, tadi yang itu yang kuliah itu sebenarnya yang nomor satu mau ngasih jawaban. Terus? Cuma saya gak dengerin. Oh, udah benar jawaban anak yang nomor satu. Jawaban ya, tapi saya gak dengerin. Oke, yang mana? Anaknya mana? Anak nomor satu yang mana? Tidur kayaknya. Oh, udah tidur, soalnya ibunya gak dengerin, dia kecewa, dia tidur ya? Iya, dia hobi K-pop soalnya. Oh, hobi K-pop ya, tapi tiga-tiganya sekolah ini ya? Waduh. Ini waduh. Oh, ini tadi ya, gimana tadi mamanya gak dengerin jawabannya gimana itu? Iya, mamanya gak bisa jawab list ini ya, Blackpink. Iya, tadi Blackpink, gak apa-apa lah. Kesan-kesannya gimana ikut Shopee Live Jutawan nih? Ini baru hari pertama loh, Mbak Tika. Seru Bang Valen, cuma mungkin lebih konsen lagi berikutnya kalau mau ikut lagi. Iya, harus lebih konsen lagi. Itu kayak tadi kan matematika kan P ke Q atau Q ke P, itu yang saya bingung. Iya, benar-benar. Ya, siapapun yang ikutan ini sampai bisa terus naik dan lolos, bukan asal-asalan lah. Ini nggak ada settingan dan berarti semua pinter karena banyak kategori-kategorinya ya, dan tadi banyak banget. Gimana sih cara ikutannya? Saya kasih tahu lagi buat sobat Shopee semua, ini no settingan, tidak ada yang diatur. Kalian bisa untuk follow Instagramnya @shopeelive_id, bahasa Indonesianya @shopeelive_id, supaya tahu jadwalnya dan bisa ikutan ya. Dimana di situ nanti ada swipe up untuk mengisi form untuk bisa ikutan. Nah, jadi sekali lagi silakan follow @shopeelive_id ya, untuk bisa ikutan di Shopee Live Jutawan, karena kita akan tayang setiap hari mulai hari ini jam 2 siang dan jam 9 malam, setiap harinya 10 juta koin untuk setiap peserta, dan tanggal 88-nya di finalnya kita kasih 100 juta. Jadi kasih semua keluarga siapapun untuk ikutan acara ini ya. Dan juga giveaway-nya bentar lagi akan diumumkan, nanti akan muncul di layar. Dan jangan lupa juga food untuk peserta favorit. Kalau kalian ingin nanti Mbak Masayu ataupun juga Mbak Tika akan main lagi, silakan food untuk menjadi peserta terfavorit di Shopee Live Jutawan, karena nanti hadiahnya sampai 100 ya. Jadi jangan lupa untuk vote dan input supaya bisa terpilih dan menjadi terfavorit ya. Baik, pemenang giveaway pertama ada Riakbar 8878, ada Raihan 2000, ada Tania Martiano 1, ada Ulf 98, ada Rosmawati Barus. Pemenang giveaway kedua ada Maya Peace, ada Yanile 15, ada Snalit Diva 15, ada Dexire Mulyani, dan ada Nur Halim 9768. Selamat untuk para pemenang, bisa dilihat di layar. Jangan lupa untuk terus saksikan Shopee Live, terutama Shopee Live Jutawan setiap hari jam 2 siang dan jam 9 malam. Dan hari ini sudah dimulai 88 mid-year sale. Nikmati ongkir ekstra cashback sampai dengan 188.000 setiap hari dan raise 100 juta dari Shopee Live Jutawan. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi besok jam 2 siang. Dan sekarang lanjut lagi di Shopee Live. Ada acara berikutnya yaitu... Wow, ada seks
education. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Tika, Mas Ayu, Sobat Shopee. Sampai ketemu. Jep, 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 bret. Salam buat keluarga semua. Thank you.